Selamat datang di Hutan Harapan. Hutan Harapan merupakan kawasan hutan dataran rendah tersisa di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi dengan kekayaan flora fauna dan komunitas adat Batin 9 di dalamnya. PT Restorasi Ekosistem Indonesia mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merestorasi Hutan Harapan seluas 98.555 hektar. Saat ini, Anda tengah berada di Basecamp Hutan Harapan yang berlokasi di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Basecamp Hutan Harapan terdiri dari kantor, penginapan tamu dan karyawan, masjid, kantin, herbarium, bengkel, serta instalasi pengolahan air. Berikut ini adalah titik kumpul. Keselamatan kesehatan kerja Anda selama berkegiatan di Hutan Harapan. Mohon perhatikan dan patuhi segala aturan dan larangan yang berlaku di kawasan Hutan Harapan. Tujuannya adalah, pertama, memastikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain, seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu, untuk lebih baik dan lebih aman dalam berkegiatan guna memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Hutan Harapan. Kedua, memenuhi semua peraturan atau perundang-undangan yang diberikan oleh pemerintah yang berlaku untuk persyaratan lain dan terkait dengan penerapan K3 di tempat kerja dengan ketelitian dalam bekerja. Ketiga, melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen dan kerja K3 untuk meningkatkan budaya K3 yang baik di Hutan Harapan. Keempat, melindungi lingkungan Hutan Harapan termasuk tanaman, tanah, air, dan udara dari kerusakan dan pencemaran. Kelima, melindungi dan mewujudkan pelestarian flora dan fauna di lingkungan Hutan Harapan. Keenam, menjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat masyarakat adat Batin 9 di lingkungan Hutan Harapan. Selama berkegiatan di dalam kawasan Hutan Harapan, berikut aturan yang wajib Anda ikuti. Pertama, gunakan baju lengan panjang, celana panjang, sepatu bot, dan topi saat berada di lapangan. Kedua, selalu bawa obat-obatan pribadi yang Anda butuhkan. Ketiga, bawa air minum secukupnya dalam botol isi ulang. Dan terakhir, siapkan lotion anti serangga. Hati-hati dengan satwa liar di Hutan Harapan. Informasi keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib diketahui dan diikuti pengunjung. Tamu atau pengunjung kami selama berada di area Hutan Harapan harus didampingi oleh staf Hutan Harapan. Tamu atau pengunjung kami selama berada di area Hutan Harapan dilarang merokok. Silakan merokok di area yang telah kami sediakan. Tamu atau pengunjung kami dilarang menyentuh dan mengoperasikan peralatan dan fasilitas mesin produksi atau mesin bengkel atau mesin pindahan tanpa izin pengguna departemen terkait atau fasilitator area. Tamu atau pengunjung kami dilarang mendekati air danau, batas aman minimal 1 meter dari tepi danau atau di atas dek dermaga. Kegiatan di tepi dermaga diwajibkan menggunakan jaket pelampung. Tamu atau pengunjung kami yang berada di dalam kawasan hutan akan sangat beresiko diserang atau digigit oleh hewan liar.
Jangan terlalu jauh dari pendamping lapangan. Tamu atau pengunjung kami dilarang berburu dan atau membunuh hewan yang terdapat di alam bebas dan mencabut atau memotong tanaman di lingkungan tanpa seizin petugas lapangan. Kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Untuk itu, harap buang sampah pada tempat yang telah disediakan. Jika terjadi kebakaran atau bencana alam, tetap tenang dan ikuti aba-aba dari petugas pendamping yang akan membawa Anda ke tempat berkumpul yang aman. Jika terjadi kondisi darurat, maka sirena akan berbunyi. Seluruh karyawan, pengunjung segera menuju titik kumpul. Jika ada yang tidak Anda pahami atau butuh bantuan, silakan langsung bertanya kepada petugas pendamping. Jangan ambil resiko. Mohon simpan nomor kontak darurat ini. Jika terjadi kondisi darurat di lapangan, segera hubungi nomor kontak darurat tersebut dengan menyebutkan nama, lokasi kejadian, jenis insiden, serta bantuan yang dibutuhkan.